tanaman dan pengaruhnya pada kejiwaan atau emosional manusia, dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya, tanaman tidak berbeda jauh dengan manusia. Tanaman hidup juga memiliki pancaran aura yang dapat memancarkan atau menggetarkan aura panas dan dingin. Dari getaran aura tersebut, tanpa kita sadari, tanaman di sekitar kita sedikit banyak juga ikut mempengaruhi kehidupan kejiwaan atau emosional kita sehari-hari. Itu dapat kita rasakan saat kita berteduh di bawah pohon yang rindang, seperti pohon beringin, pohon bambu misalnya, kita akan merasakan udara yang sehat, pikiran menjadi tenang, karena aura atau energi pohon tadi men-scan tubuh kita. Lain lagi bila kita berteduh di bawah pohon mangga, belimbing, pepaya, kita tidak akan merasakan udara segar, tidak akan merasakan ketenangan, karena pengaruh dari tanaman tersebut tidak memberi energi atau aura positif bagi kesegaran tubuh. Aura tanaman tidak akan berkurang intensitasnya, meskipun tanaman tersebut dipangkas. Semakin banyak jenis tanaman, akan memperbesar pancaran auranya. Berikut ini jenis-jenis tanaman yang memancarkan aura positif dan bermanfaat bagi yang menanamnya. Thank you.